Ka'bah cantik. 2 gram ah. Jadi dari kalau 2 gram jadi 400 lebih kan. Kesempatan video ni juga Banci nak tunjukkan bagaimana ada longkang ataupun tidak sebenarnya di kota Saudi ataupun di kota Mekah. Close your eyes. Mana? Mana baju? Cantik tak? Dia akan sedut. Tengok sini. Cuba buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Okay, alhamdulillah hari ni sebenarnya birthday Khadijah. Jadi alang-alang Bang Cik sebenarnya lupa. Tapi nasib baik pagi-pagi tadi Kak Cik ingatkan malam ni nak buat birthday. Betul ke tak betul eh? Biasalah lelaki banyak lupa pada birthday anak sendiri. Okay, insyaAllah dengan rezeki, dengan Thanksgiving yang sahabat-sahabat Banci Live bagi, yang menonton apa semua dengan rezeki daripada YouTube ni, dapatlah Banci menghadiahkan sesuatu yang sangat berharga. Ini rasanya kali pertama kot Banci dah nak beli sesuatu yang berharga. Daripada Banci beli toys, tak habis-habis toys, tak habis-habis toys, tak habis-habis toys, dia makin lama makin besar, dia tak dapat menyimpan. Kali ini Banci nak bawa semua sahabat-sahabat semua membeli barang hadiah kepada Khadijah seutas gelang kaki kot. InsyaAllah. Kita tengoklah harga semasa eh. Banci pun tak tahu harga semasa. Dan untuk vlog kali ini juga, Banci akan tunjuk seber sedikit rumah Banci nanti dekat rumah. Sebab kita orang celebrate dekat rumah je. Jadi sebabkan hujan, ingat nak buat barbecue kat luar. Tapi kita buat je lah kat dalam ni. Nampak hujan eh sekarang ni. Tengok keadaan dah gelap. Tapi sekarang ni Banci berada di tempat kedai emas terbesar di kota Mekah, iaitu di area Aziziyah. Banyak kedai emas kat sini kalau kita tengok perhati eh. 1, 2, 3, 4. Alamak, lens pun dah kena hujan. Tapi tak apa, jadi kita masuk kedai emas. Mana satu rezeki kita tak tahu. Ini pun sebenarnya baru lepas asar. Ada lagi kedai emas yang baru nak buka. Daripada hujung sana sampai ke hujung sini. Kita tengok kat sini. Tu Kak Cik dah. Kak Cik dah masuk dah sebenarnya kat dalam ni, tapi dah ramai orang. Susah jugalah Banci nak buat shoot sebab ni negara Arab Saudi kan. Kalau perempuan, kalau laki-laki dia orang tak kisah sangat. Tapi kalau perempuan antara yang kisah jugalah. Tapi yang terbaiknya kedai emas sini tak memerlukan park guard je. Kalau tengok tepi jalan eh. Ni tepi jalan besar. Tepi-tepi jalan besar ni area Aziziyah. Kalau di balik bukit tu adalah kawasan Mina dan tempat melontar jamrat. Kalau Aziziyah ni siapa yang pernah duduk buat haji secara swasta ataupun PJH, inilah lokasi-lokasi haji Mina. Dipanggil apa, Hotel Mina. Hotel Mina sebenarnya berada di Aziziyah. Dia tak termasuk pun. Tengok sebelum kita masuk, kita tengok emas-emas yang ada. Nanti Banci explain lah seber sedikit emas yang ada dekat kota Mekah. Sebab dia ada dua jenis. Ada 22 karat dan juga 18 karat. Tengok lah. Tapi tak semewah negara-negara Arab lain lah. Kalau Dubai lagi lah besar-besar dia punya hiasan dia. Gelang kaki. Buat kata Kak Cik agak sukar nak cari yang kecil. Yang bazurau punya. Yang baby lah. Dia ada yang besar saja. Kita check lah dekat gelang. Mana ni? Dekat gelang tangan. Ni gelang tangan dia. Ni pun sebenarnya besar-besar ni. Dia tak ada yang bazura punya. Semua untuk orang dewasa. Dan harga hari ni tadi dia bagi kita tadi berapa? 225 1 gram. Termasuk upah. 225 gram. Kalau ikut 225 1 gram.
Okey, 225 1 gram. Tadi kita tengok internet berapa? 220. Jadi 5 rial lah upah dia. Memang cari yang halus-halus ni memang susah. Ni? Kecil sangat. Kecil? Tak, sebab ada tu besar. Besar, besar. Tu dia nanti dia berat. Dia berat? Oh, nak cari yang ringan-ringan je. Tapi ni okey. Dia ni tegak. Mana? Ni. Ini tadi 3.9 gram. Kita tengok tadi. Ada love. Mafi. Pun lu tahu Elsa. Okey, masalah utama je tak ada yang kecil-kecil. Kalau nak pergi potong pun sejam. Ini dah kerja last minute. Kita tengok dekat sini apa? The Great Jewelry ni apa ni? Dekat sini. Ataupun tengok. Boleh tak masuk ni? Boleh kot. InsyaAllah. Telah masuk ke banyak kedai, 2-3 kedai juga. Marhaba Al-Haj. Tengok. Marhaba, tafadhal. Kita tengok ni, dia cakap dia boleh kecilkan 10 minit je. Kalau kedai lain sejam juga lah nak kecilkan. Kita tengok ini. Ini cantik kot. InsyaAllah. Kita tengok berapa gram. Ni ada mak dia dah berkenan. 1 gram sampai 70. $500. Kalau tak gram. Okey, mak dia cakap murah sangat. 1.9 gram je. Dia nak selambil 3 gram. Lah, kaman kaman. Aiwa. Itu. Tengok. Ada 3 gram mara 37. 3 gram 4 mili. Berdebar nak tunggu. Ada masalah. Bagi kosu, nak kosu, sawi. Okey. 1 gram kan? Ada 950. 1 gram 240. Yang ni 240. 1 gram. 1 gram. Maklum dahab? Oh? Shwaya. Maklum lah mahi. Maklum shwaya. Maklum. Dahin gadi mada 205 riyal lah mengisteri. Dia ajar tadi cara-cara untuk pendekkan. Dia just lipat je. Dia akan ikat tadi. Lepas tu dia akan ikat dekat sini. Nanti kalau Khadijah dah besar pun boleh pakai. Yang ni yang 21. 21 karat eh? 21 karat. Berapa 1 gram? 240. Tak apalah, harga emas untuk anak-anak kan. Kita beli je lah yang besar sikit. Tak. Anak binti. Anak binti. Okey. Okey. Harga dia $950. Akhir, mafi diskaun. Mafi diskaun. Okay. Lazim. $255. Oh, dia saja dia juga. Okay. Okay, insyaAllah. Tak apalah. InsyaAllah kita beli emas, bolehlah menambah rezeki. Sebab rezeki kita pun anak-anak, insyaAllah. Ini yang paling ditakuti sebenarnya. Apabila hadiah untuk anak, mestilah mak dia nak juga. Tengoklah. Tapi mak dia dah tak nak beli dah dekat sini. Happy birthday Dija. Yes, happy birthday Dija. Okay. Ni yang paling takut ni. Bila dia tengok cincin tu, dia tendang lama-lama. Oh, bagi seram tu. Sebab cincin lagi berat daripada rantai. Keluar daripada kedai emas ni, tiba-tiba tengok jalan dah basah. Jalan dah basah. Tak sempat pun tengok tadi. InsyaAllah jadikan hujan ini adalah satu rahmat. Dan agar banciknya doa dan doa-doa sekalian semua dimakbulkan oleh Allah SWT. Yes, saya. Yes, basah habis.
Okey, doa sawi doa. Eden. Ah, banci beli dekat ni Al Safa Gold and Jewelry. Ah, kat sini keliling dia banyaklah. Tadi dah masuk 2-3 kedai, biasalah bila keluar duit, banci pun tak rekod sangat tadi jalan-jalan. Tapi jom, kita dah tunggu dia potong kejap. Yang ni tengok mak, tengok mak dia. Ini berapa gram ni kira ni? Tak kira dia. Dia tak kira berapa gram. Dah ini ada gold. Ada gold? Apa dia apa? Dia tunjuk gold lah. Dia kala ni ada di luar. Ada gold? Ada gold? Ayo, ada dah Pak Ahmad. Dia jual 150 je. Ha ni. Dah sudah dia ada ni. Ni untuk baby ni. Biasanya kalau dia ada baby. Ah ni 150. Ha tengok. Cantik juga kalau ajarkan kat orang. Yang ni lagi cantik sebab dia pakai kerusi apa ni? Oh, salahlah. Oh, kerusi baby. RM150. Murah ke mahal, banci tak tahu. Sebab banci jarang beli emas. Siapa yang selalu beli emas boleh lah. Dia tengok ada Kaabah apa semua Ni semua. Ha, tengok. Ada Kaabah. Tengok. Why he call you? Sadiq, ada Kaabah kam gram. Kaabah. Ah, Kaabah kam gram. Ada Sagir. Kabir ma fi kois. Ada. Ya, hayo. Ada. 3 gram, 2 gram 9. 2 gram. Ha. Tengok Kaabah cantik. 2 gram ah. Ha, tengok jadi dari kalau 2 gram jadi 400 lebih kan? 400 lebih. Ini 4 gram salah. Ini 40 gram. Siada. Siada. Dia kira besok. Dia tengok berapa gram. Cuma penimbang dia tak ada. Ni dia orang data kat sini. 1 gram salah sama ni. 1 gram bas? 1 gram salah sama ni. 1.3. Baru 200 lebih, 300 lebih. Ha ni ah. Buat 300 lebih. 1.3 gram. Kaabah. Okey. Syukran. Okey, alhamdulillah dia potong cantik eh. Mana dia punya baki tadi? Ni dia punya baki tadi. Al-yawm Eid Milad. Ha, tengok. Masya-Allah, al-yawm Eid Milad eh. 5 sana, 4 lah, 3. Tengok cantik je dia potong. Lepas tu box dia pun cantik. Yes. Okay, syukran. Ini kita dah bayar dah tadi. Ini kita bayar yang pink color tadi. Siapa dapat hadiah lah. Senyum mak dia. Tiba-tiba dapat, anak dia dapat gelang. Tapi gelap. Sekarang ni baru pukul berapa eh? Baru pukul 5. Dah gelap macam maghrib lah. Mak dia dah risau sebab belon semua. Ah, belon, barang-barang, kek semua belum beli lagi. Tengok eh. Ni menara jam, tengok gelap betul. Tengok kawasan orang lepak dekat taman-taman ni. Memang ramai. Hujan-hujan pun dia orang lepak je. Okay, untuk kek pula, kita beli Baskin Robin sahaja. Dia kira emergency. Terus je kita pergi dekat Baskin Robin. Tengok apa kek yang ada hari ni. Ni kek snow. Ni warna pink. Ni. Yang pink. Yang itulah. Yang Joss tu. Apa nak panggil dia? Paus. Ha, ni untuk girl. Eh, suruh dia lah ambil. This one.
Ada the purple one. Apa? The blue one. That size? Yes. Berapa harga? Kam? Kam ada? 155. 155. Okay. Malaysia? Yes, Malaysia. Okay, ni dia. Okay. RM155. Sebabkan kita tu tak payah. Okay, kita nak try yang citrus lah. Sahaja je lah. Test. Test. Hai wah. Okay, kita test yang ni citrus ni. Lemon? Lemon eh. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Cotton candy, cuai yang dalam nak tak? Mari. Kosok? Hmm. Kosok, sorry orang kosok. Sedap. Dia laminate. Dia segarkan mulut. Ada kesempatan video ni juga. Banci nak tunjukkan bagaimana ada longkang ataupun tidak sebenarnya di kota Saudi ataupun di kota Mekah. Inilah longkang dia. Inilah longkang dia. Banyak dia buat. Bukan satu ni saja, dua. Ada banyak-banyak tempat lah. Sebab ni kawasan perumahan yang baru. Semuanya ada yang seperti inilah. Jadi kalau hujan setakat sikit-sikit macam tu, macam ni lah. Macam sikit-sikit macam ni tak ada masalah. Memang longkang ni boleh menampung. Cuma kalau secara tiba-tiba hujan agak lebat, kena juga sikit-sikit. Tapi tak apa. Semata-mata untuk sahabat-sahabat Bang Cik Live. Okay, selain daripada kita beli dia gold, sebenarnya kita beli hadiah. Tapi kita nak balut hadiah ni. Happy birthday untuk Tisha. Yes. Tapi tak best sebab dia kotak dia macam ni je. Jadi budak ni tak nampak. Kita ada beli dapur sebenarnya. Tengoklah proses dia. Jadi tak jadi. Banci pasang. Ni dia. Tak tahu jadi ke tak. Alhamdulillah. Akhirnya siap Lepas pasang buka, pasang buka. Ni dia punya apa ni. Jadi jangan marah lah tukang korang buat kabinet dapur. Memang susah juga lah. Kira-kira lama kat Bancik pergi. Tengok ni. Ni dia punya microwave. Are you happy ada? Ya. Okay. Memang dia goyang-goyang sikit nak macam mana. Yes. Lepas tu Aiden, sangkut ni. Aksesori dia. Mana? Mana? Aksesori dia ada kuali, ada ni. Tu ada apa? Ni tutup je. Ni je, dua je. Okey, ni dekat sini. Okey, tak kat situ dah. Present for baby. Tadi lupa pula nak beli dia punya pembalut. Pembalut lupa nak beli tapi tak apalah. Kita hentam sajalah. Ni dia punya ni tadi mak dia dah siapkan sambil saya banci siapkan. Apa ni? Benda lah ni. Dapur ni. Yang ni dia dah siapkan. Ni dia semua decoration yang telah siap. Simple je untuk anak kita. Untuk Dija. Mana ni? Hadiah kitchen. Itu ni is a birthday cake. Yes, this for birthday cake. Nombor? Okay, 3 years old. Lepas tu mana? Ni? Hadiah apa lagi ni? Kita dah bagi? Ni. Ni what apa? This one is gold for Dija. This one have a baby one? Yes. Boleh baby. Okay.
Lepas tu Aiden bagi mana Aiden bagi? Dalam tu. Ni dalam ni tersorok sikit Aiden bagi. Melengkapkan kitchen punya. Apa ada dalam tu Aiden? Tengok. Ni okey. Tadi dapat lepaskan. Okay, thank you Aiden. Thank you Aiden. Okay, tutup balik. Mesti ramai tertanya-tanya kan. Mana Dijah dari tadi tak masuk-masuk? Dia macam pengantin. Alamak, pengantin tidur lah. Pengantin tidur. Kita dah bagi Kak Zurin awal-awal lah sebenarnya. Dijah. Buat-buat tidur ke apa? Dia berlakon lah tidur. Tengok. Ada lipstick? Mana lipstick? Tak nampak lipstick pun. Muncung. Inilah rumah Banci sebenarnya. Tadi Banci janji kan awal-awal Banci nak tunjuk kat mana rumah Banci. Lokasi dia dekat Batakuraish. Tengok kereta diorang ni memang barang-barang camping penuh lah. Diorang tak buat keluar. Siap pakai lampu. Tengok ah, macam tak jumpa 5 hari Khadijah dengan dengan yes. Kita nak buat surprise lah. Tutup mata Dijah. Cepat tutup mata Dijah. Alah, tutup mata betul-betul. Kononnya lah. Konon dia jadi lah. Okay, tutup mata. Close your eyes. Mana? Mana baju? Cantik tak? Okay. Jom tutup mata Dijah. Cepat tutup mata. Jom. Jom tutup mata. Close eye. Macam mana nak jalan? Pegang tangan Mami Zulin. Okay. Tengok macam mana nak jalan macam tu. Cepat. Cepat jalan. Masuk dulu. Boleh ke Mami masuk? Okay, masuk. Cepat jom. Allah tutup betul-betul mata. 1, 2, 3. Yeay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sebab salah setting tadi. Kita tiup balik. Dijah duduk sana. Dijah duduk sini. Okey. Okey, tiup. Happy birthday. Alamak. Belum lagi. Not yet. Okey, pasang balik. Banyak ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dijah. Okay, abang bagi hadiah. Bagi hadiah. Okey, Dijah. Tengok apa? Tak apa, nanti kita pasang. Yang abang punya? Abang punya? Mana? Yang abang nak bagi apa? Yang abang punya. Tu abang punya. Abang bagi apa? Abang punya mana? Abang punya. Hadiah. Where you put your present for Khadijah? Tak, keluarkan dia bagi Khadijah. Bagi satu box, bagi one box. The box. Okey. Thank you. Tengok Dijah dah pakai apron. Memang dia suka memasak. Dulu mainan masak dia kecil je. Ni dia dapat yang besar. Are you happy, Aiden? Aiden pula Khadijah. Are you happy or not? You happy? Yes. Yes. Okay. Khadijah beli ice cream. Cepika bagi. Yeay. Okay.
Ni masak-masak? Tak, tahu. Eh tak, ni sul-solid kot. Sudah. Lupa pula, birthday mesti ada apa? Mesti ada makanan kan? Tapi kita orang ni simple-simple lah, semua diet. Nasi tak ada. Ni apa ni? Panggil apa ni? Bulgogi. Galbi. Ha, ni galbi, makanan Korea. Ni hot dog, kita barbecue kat rumah je. Ni curry puff. Lepas tu, dah ada jagung tadi. Tapi masuk balik dalam kukus. Ni kita makan dengan galbi. Ni tukang masak pun dah pakai topi, apron. Mana juga? Apron. Lagi Mami Zurin. Ah, tengok rajinnya birthday girl. Kak Baba, kek. Bagi Baba kek. Baba nak. Bagi Baba eh. Okay, thank you Dija. Kek Biskin Robin. Ni air zam-zam eh. Ni just nak beritahu je lah. Kita orang minum air zam-zam. Daripada sini. Ni untuk khas untuk air zam-zam ni. Dia akan macam ni. Dia akan sedut. Tengok sini. Cuba buka. Okey. Lepas tu ni memang pakai motor eh. Dah boleh minum air zam-zam. No water. Lepas tu kita tutup on. Okey, dia akan sedut. Mana ni? Tak sedut ni. Kena tutup 5 minit. Okey, dia dah tutup eh. Okey, dia sedut. Lepas tu kita orang minum satu gelas. Alhamdulillah. Okey, tengok. Ni apa ni? Kaki ke tangan? Kaki. Tengok. Tak muat. Mami dia salah. Potong banyak sangat. Mami dia potong banyak sangat. Patut dah dia elok dah. Bawalah bawah. Orang yang tak pernah pasang gelang kat bini. Dijah. Tengok. Okey, dia pun dah cukup lengkap. Jangan tutup lagi. Kejap lagi tutup. Okeylah, bye-bye. Terima kasih. Sekejap. Terima kasih yang wish birthday Dija. Thank you. Okey, tutup. Terima kasih.